Pemirsa, dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah serta mewujudkan Pilkada Damai 2024 di Kabupaten Fakfak, Ditbinmas Polda Papua Barat bersama dengan Polres Fakfak menggelar tablik akbar mewujudkan Pilkada Damai 2024 yang bertempat di Masjid Agung Baitul Makmur, Kabupaten Fakfak. Dan berikut laporan selengkapnya akan disampaikan Bribda Erna Fitri Bunga Rumodar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Presisi. Saya Bribda Erna Fitri Bunga Rumodar dan sekarang ini saya telah berada di Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Fakfak dalam rangka tablik akbar dan mewujudkan Pilkada Damai 2024 di Kabupaten Fakfak, Papua Barat dan memperkuat ukhuwah Islamiyah di Kabupaten Fakfak. Pada hari ini, Minggu 4 Agustus 2024, kegiatan ini diselenggarakan langsung oleh Ditbinmas Polda Papua Barat dan bersama dengan Polres Fakfak bertempat di Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Fakfak. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Forkopimda dan seluruh kaum muslimin Kabupaten Fakfak. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat mampu meningkatkan solidaritas guna menciptakan pemilu kada yang aman dan sukses pada bulan November mendatang. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Salam Presisi.